waktu bosku dan selamat sore. Hari ini saya ingin mereview lur terbaru dari Relik Nusantara yang memiliki 4 varian warna terbaru bosku ya. Nah, jadi ini ada 4 warna terbaru dari Relik Nusantara Puspita bosku ya. Jadi saya ingin review sedikit lur andalan saya ini karena ini baru keluar lurnya. Oke bosku, yang baru bergabung jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan video saya terbaru. Oke lanjut. Yang pertama adalah Puspita dengan warna BSB ya bosku ya, dia mantap sekali warnanya. Warna BSB bosku ya, mantap. Hook masih PMC seperti biasa ini bosku ya. Puspita floating 75 mm 10,8 gram warna BSB. Selanjutnya adalah warna dengan kode RSY. Berat juga sama 10,8 gram. Dominasinya warna pink bosku ya. Ada les warna kuning. Nyaring sekali nih bosku. Warnanya sangat-sangat keren semua ini. Selanjutnya adalah Puspita dengan kode YHD. Nah, ini sebenarnya warna-warna killer semua ini. Didominasi warna gold. Ada total-total hitam ini bosku ya. Ini sebenarnya saya senang ini dengan target kakap bakau nih. Dominasi warnanya bagus. Ini sepertinya kalau di dalam air nih nyala banget ini, apalagi ketika terkena sinar matahari dengan aks warna kepala dengan hijau stabilo ini keren nih. Ini juga terakhir, warna terakhir dengan kode warna PWS. Sebenarnya ini hampir sama dengan ini tadi yang RSY dengan warna RSY, cuma dia dominasinya pinknya sedikit. Perbedaannya dia ada garis-garis hitam ya, garis hitam kuningnya sedikit. Kalau yang warna RSY tadi ini jelas punggungnya pinknya lebih terang, cuma bawahnya putih. Kalau ini kebalikannya, walaupun putihnya ada sedikit di sini ya bosku ya. Jadi ini warna-warnanya 4 varian. Jadi saya coba ini karena saya 4 warna terdahulunya amis semua ini. Jadi saya coba lagi hari ini untuk ambil 4 warna ini dari Puspita ini. Warnanya keren-keren semua nih. Berat masih sama 10,8 gram. Hook bawaan masih sama BMC ya, memang rawan ini hooknya nih. Jadi nanti kita ganti BKK nomor 4 pas ini, nomor 8 sorry,
karena memang masih rawan ini. Ya, kalau untuk ikan-ikan kerapu aman aja, cuma kalau untuk kakak bakau atau yang lainnya rawan. Itu saja kelemahannya. Dari segi actionnya bagus, Puspita ini bagus ketika diganti dengan BKK depan belakang, actionnya masih bagus. Ya. Itu tadi bosku. Review singkat warna-warna dari Relik Nusantara Puspita. Patut dicoba bosku, apalagi yang hobi main muara, casting oke, trolling pun oke ini bosku ya. Oke. Jadi untuk yang pingin mencari referensi lure untuk trolling dan juga casting, bisa mencoba Puspita. Puspita terbaru tentunya. Tapi saya juga tidak ketinggalan, tetap menyimpan ini warna BYS juga. Ini juga favorit. Ini model terdahulunya ya. Ini tetap ada untuk mengimbangi yang baru-baru. Oke, lanjut bosku. Kita coba nanti di muara gimana hasilnya. Mantap.